supaya daya tenaga manusia tidak hancur lebur di atas batu pejal alam buana yang mana yang besar ini. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Gantian Allah selain daripada yaitu manusia ini sebagai khalifah memerintah manusia ini, juga Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang baru. Setelah Allah Ta'ala ciptakan malaikat, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia. Makhluk yang baru ini yang Allah Ta'ala letakkan beri keistimewaan-keistimewaan kepada mereka dengan berbagai-bagai. Dan dengan berbagai-bagai keistimewaan yang ada pada manusia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan pada mereka ini itu akal. Dengan akal ini kita boleh fikir kita nak buat apa. Dengan akal ini kita boleh fikir macam mana kita nak mengambil hasil bumi. Dengan akal ini kita fikir untuk bagaimana kita nak mencipta sesuatu berlandaskan yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia fikir dengan mengambil yaitu bahan-bahan daripada isi bumi, mat, pH, timah dan biji besi dan sebagainya, kemudian pula petroleum yang orang tak nampak, yang makhluk lain tak nampak, lembu, kerbau tak nampak, benar-benar. Tapi dengan manusia dia boleh fikir, manusia dia boleh fikir dan dia boleh cari, dan dia boleh fikir bagaimana satu-satu benda ini nak buat apa. Sebab itu manusia ini cerdik. Cerdik. Bahkan kalau salah guna iaitu kecerdikan itu, akhirnya dia akan kecundang. Sebab itu kita tengok ciptaan manusia boleh buat macam-macam. Macam-macam manusia boleh buat keluar. Besi boleh terbang. Besi boleh terbang, kapal terbang. Walaupun zahir nampak manusia buat, tapi inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan akal kepada manusia supaya manusia fikir sebab. Macam di Jepun, anak-anak muda di Jepun dalam usia umur 15 tahun mampu mencipta robot berbentuk manusia yang boleh buat kerja apa saja yang diperintah tu di Jepun. Negara kita Malaysia umur 15 tahun boleh mencipta manusia. Hak saja dia boleh mencipta robot macam orang, boleh buat kerja macam orang. Malaysia sudah umur 15 boleh buat orang. Kena Malaysia awak ni hebat Malaysia lagi. Boleh buat orang. Allah apa macam-macam dia pun. Atau pindah buang anak, atau pindah dah boleh nak buang pula. Anak dia buang tu. Allah apa akbar tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Jadi benda ni tuan-tuan, Allah akbar yang cukup ketawa. Yang berlaku, yang cukup ketawa dalam masyarakat kita, terutama Facebook sebagai fatrah kita di Malaysia. Anak-anak muda tak segan sini melakukan kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak muda tak rasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam laku di bawah mana-mana pun, 38. Nak kumpul seorang. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau dulu kita ingat masa satu ketika dulu, kalau kata anak-anak muda ni keluar maghrib tak balik ayah tanya. Ayah cari pintu roh, kalau dia tengah padang pun pintu roh, anak darah lagi tak boleh keluar. Terpaksa tak boleh keluar, la ni Allahu Akbar, cukup teruk. Dah tak rasa takut lagi, dah tak rasa bimbang lagi. Sebab di manakah amanah ini yang diamanahkan kepada kita, tuan-tuan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tak ingat. Siapa pun ni bawa kita tahu ya.
di atas kuliah jemputan sebulan sekali turun ke Langkawi. No? Siang alhamdulillah siang kita tengok Allahu Akbar di segi siangnya jawab mak saya. Malam melalui berbagai-bagai aksi kalau kata pi kata Cina lah kata aje lah kalau gamak pi kain piak kata jumpa pi kata Cina. Allahu Akbar kalau kata malam-malam ya Allah terlewat udah masalah masalah tak gerang jawab dia kita jawab balik tu dia dia membuka baju tak tahu ada tahu tak pergi tak nah dia orang tak malu. Jadi kita lihat anugerah akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kepada kita sebagai untuk kita menjadi seorang khalifah. Jadi di sana wujudnya yaitu persamaan, kesatuan atau keselarasan di antara yaitu di antara undang-undang yang mana yang mengendalikan bumi dan seluruh alam buana ini dengan undang-undang yang mana yang mengendalikan makhluk manusia kekuatan-kekuatan dan daya tenaganya supaya tidak berlaku perjanggahan di antara dua undang-undang itu dan supaya daya tenaga manusia tidak hancur lebur di atas satu batu pepecah alam warna yang besar ini. Jadi darjah makhluk manusia ini amat tinggi dalam sistem kewujudan yaitu di dalam bumi yang luas ini. Itulah penghormatan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mencipta dikurniakan kepada makhluk di sana. Itu cinta manusia Allah terbiarkan. Tiga jenis ciptaan Allah. Yang pertama yaitu yang mempunyai akal tidak mempunyai nafsu. Akal ada, nafsu ada. Yaitu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama malaikat. Dia ada akal tapi nafsu ada. Jadi malaikat tak makan. Malaikat tak minum. Nah, malaikat tak bertahun, malaikat tak tidur. Ini kerja malaikat. Dan juga manusia ini, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di antara makhluk Allah yang mempunyai nafsu dan tidak mempunyai akal. Dia ada nafsu, tapi dia tak ada akal. Apa dia? Binatang. Dan yang ketiga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai akal dan mempunyai nafsu. Yaitu jin dan manusia. Hak dua-dua ini yaitu ada nafsu dan ada akal. Dan jin ini pula sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Oh, dia. Hak jin, hak mak kita kata manusia yang paling jahat. Paling baik jin. Wah, ini kawan dengan jin. Ah, ni sahabi ambillah bukit nak kawan dengan jin, nak bersahabat, dampinglah dia, berdampinglah kau dengan aku. Wahai mambang-mambang. Jangan lupa lagu tu. Pasal apa? Jangan duk kawan dengan jin. Jangan duk ambil nasihat dengan jin. Pasal jin itu ialah sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Manusia hak paling jahat. Hak tu jin paling baik. Oh, anak enggak. Jangan duk ambil. Nah, ini yaitu jin. Jadi manusia Allah Ta'ala ciptakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi, yang paling mulia di kalangan manusia. Pasal itu manusia ini apabila ia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan akal bagi nafsu ikut akal. Dia buat apa-apa pun itu nafsu ikut akal dia. Bila nafsu ikut akal dia, maka segala-galanya akan selamat. Jangan akal ikut nafsu. Kalau letakkan manusia ini yaitu dia ikut akal dia, maka manusia itu yaitu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada malaikat supaya menjaga manusia di
di syurga nanti. Maksudnya, sebab manusia itu meletakkan akalnya di atas nafsunya di bawah. Jangan kita letakkan itu nafsu di atas, akal di bawah. Kalau letakkan nafsu di atas, akal di bawah, maka apa yang akan berlaku, manusia itu akan lebih teruk daripada binatang. Nah, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Orang yang ada akal tak mau fikir tentang kebesaran Allah. Orang yang mempunyai mata tetapi tak mau melihat akan kebesaran Allah. Orang yang ada telinga tetapi tak mau mendengar akan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti mana binatang. Orang yang macam ni tak mau dengar kuliah, tak mau baca Al-Quran, tak mau mikir tentang kebesaran Allah, tak mau mikir tentang agama Allah, yaitu ulaika kal an'am, mereka ini seperti mana binatang. Bal hum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang. Oh, ini tuan-tuan. Sebab itu kita tengok manusia kalau meletakkan nafsu di atas akal di bawah. Ini macam sebut ni. 38 dengan seorang. Allah. Ayah baru tu. Nah. Ayah pula kalau kata dia nak mengawal ayah ni, dia tengok ibu ayah darah. Baru dia mengawal. Nah. Dia tak mengawal anak ayah. Dia tak lega anak ayah ciak-ciak. Dia tak lega bapak ayah. Kalau kata bapak ayah lega anak ayah, memang dia tu ayah bila. Tapi manusia yang mana kita lihat, apabila meletakkan nafsu di atas, akal di bawah, apa yang berlaku? Nafsu di atas, akal di bawah, apa yang berlaku? Yang mana dia sanggup, iaitu merumpul cucu sendiri. Beruang rumpul cucu. Oh, bana. Ayam tak bawa utuh ke tak? Pasal itu, kalau dia meletakkan nafsu di atas, akal di bawah, dia lebih teruk, lebih jahat daripada binatang. Jadi, dalam makhluk manusia ini yang amat tinggi dalam sistem kewujudan di bumi yang luas ini, itulah penghormatan yang mana yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pencipta, dikurniakan kepada makhluk insan. Semua ini merupakan yaitu setengah-setengah sasaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Semuanya aku hendak menjadikan gantian aku di atas muka Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memikirkan pada hari ini dengan perasaan yang insaf dan mata hati yang nurani yang terbuka dan melihat pencapaian-pencapaian dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di bumi ini melalui daya usaha makhluk insan yang menjadi khalifah dalam kerajaan bumi yang lebar ini. Nah, hari ini cuba kita lihat, tuan-tuan. Kita memikirkan itu pada hari ini dengan perasaan yang isap. Kita fikir bukannya dengan emosi, bukannya dengan hubbul dunia, bukannya dengan hubbul jah, bukannya dengan hubbul man, dengan isap. Dan mata hati yang nurani, yang terbuka, dan kita dapat melihat pencapaian-pencapaian dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di bumi ini melalui daya usaha makhluk insan yang menjadi khalifah di dalam kerajaan bumi yang lewat. Kita tengok.